Pas merhatiin sekewanan kepiting pertama, Putri Duyung ini ngelihat ada satu kepiting yang kecil dan punya cangkang lusuh, geng. Membuatnya jadi gak percaya diri untuk mendekati dan berteman dengan sekelompok kepiting besar yang mempunyai cangkang lebih cantik. Melihat kekhawatiran si kepiting kecil, Putri Duyung pun ini langsung mengambil kepiting itu dengan tangannya sendiri dan membawanya untuk dihias, geng. Awalnya cangkangnya mau dihias pakai ember besar merah ini, tapi karena kebesaran ya udah diganti aja nih, dipakein kacamata. Sampai diberi kaleng bekas nih, ia membuatnya jadi lebih baik, guys. Nutupin cangkangnya dengan cangkang barunya, Putri Duyung pun langsung membawanya pergi lagi nih, menemui sekelompok kepiting besar. Kepiting kecil ini masih aja tuh minder, tapi pas kepiting besar menyadari keberadaannya, dia langsung didekati nih. Dan ada satu kepiting yang malah membuka kalengnya nih. Awalnya sih ada satu kepiting yang ketawain dia, tapi habis itu mereka pun saling menghargai akan kekurangan satu sama lain.